Sabarin dulu dong. Jadi baru nyampe Surabaya nih, jam 3 nyampe. Pokoknya unik dah kejadiannya. Tadi sempat bangun-bangun di Semarang tiba-tiba. Shock kan? Ah, Semarang, ini mesti ke Surabaya. Waktu men. Gara-gara Google Map. Ini kasih tanpa kisah. Oh, apa kali memang berlaku cinta? Lagu tentang cinta dan untuk kisah tanpa pisah itu lagunya dibuatin sama Lale Marino. Oh gitu, oke deh. Kalau buat lagu yang kamu tulis bareng Randy Pang. Salahkan aku tinggalkan kamu. Apakah ini memang benar aku cinta? Dan kau adalah satu-satunya. Lalu langsung aja ya, yang mulai. Menurut gue sih ear catchy. Terus abis itu kalau misalnya dari liriknya sih kayaknya masuk aja sih kalau buat anak-anak yang lagi galau. Gue suka banget nih lagunya yang kedua yang baru kasih kisah tanpa pisah. Sumpah pas denger tuh rasanya kayak oh my-nya. Selamat kembali lagi di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih bersama Adikara di sini. Hey. Lagi boleh ya kamu nanya-nanya langsung di WhatsApp dan juga SMS. Yes. Tapi tadi kan kita udah tahu ya kisah di balik single yang kedua ini gimana gitu kan. Jadi enggak usah ditanyain lagi dong ya. Tapi kalau ngomongin soal itu tadi kan ceritanya tentang kisah tanpa pisah itu kan kayak gitu ya. Ini pengerjaannya seperti apa? Jadi untuk lagu ini aku bekerja sama Lale Manino. Lale Manino. Jadi awalnya tuh curhat-curhat dulu lah. Curhat-curhat akhirnya tercipta lagu ini. Ternyata gitu ya. Membisu. Oh saat ku harus bicara. Oh terpaku. Seakan detik punanggan berjalan tertipu. Lagu Kisah Tanpa Pisah dinyanyi sama Adikara, keren banget untuk umurnya yang segitu dengan suara yang sangat matang. Keren. Aku suka banget sama suaranya, sangat-sangat mengayomi gitu ya. Jazzy banget ya suaranya. Saat aku dengerin tuh mengingatkan aku akan Frank Sinatra. Sukses terus Adikara. Masih ditemani sama Nano dan juga Adikara Fardi. Adikara Fardi. Oke, Bur. Dipanggil Dika. Dika aja. Lebih kenal ya. Oke. Kamu bisa request juga lagunya nih yang power. Nanti bakal dibawain juga live. Benar. Ya, sama Dika ya. Bener. Di M Radio coba dia power request pastinya. Oh, tapi ini buat 1 2 3 4. Kasih kita telah lama sunyi tak bersuara. Rindu-rindu yang biasa telah hilang sirna disapu kelam. Salahkah aku tinggalkan? Aku ya, lagu Kisah Tanpa Pisah tuh keren sih. Maksudnya
sama karakter suaranya Dika pas aja gitu, dan mudah-mudahan juga bisa diterima sama teman-teman Empower di Surabaya dan juga para pendengar di Indonesia. Benar banget, karena lagunya benar-benar relate banget ya sama yeah. remaja-remaja yang yeah, kayak kita gini ya kan. Cinta banget ya. Yes. Apakah dirimu memang benar aku cinta sayang, dan kaulah satu-satunya. Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Depan lobby. Oh enak dong. Kok bisa? Sementara orang-orang doang gitu.